Ada Solo, ada Pekalongan. Ya sekarang mungkin kita harus, kalau saya berpikiran, kita yang harus membuat ikonik untuk khasnya kota Semarang itu ya Bandi Alam. Karena alam ini kan mangrove juga belum tentu dipunya semua. Kemudian alam kita di Gunung Pati dan sebagainya ini kan menunjang. Nah ini yang mungkin kita harus lakukan. Karena mungkin kalau batik yang motifnya kayak Lasem, kayak Pekalongan ini kan kita hampir sama gitu, tapi kalau dengan motif yang alam ini kan orang belum banyak yang punya. Dan sebenarnya kalau tadi bisa dikolaborasi atau bisa divariasi atau kemudian juga ada yang nanti ini kan anak-anak muda juga, ini yang pembatik-pembatik juga ini bisa nanti menjadi batik ini anak-anak generasi atau Z ini juga akan senang memakainya. Dari Dinas Perindustrian kan hari ini meresmikan kampung atau galeri batik Malon, di mana tadi mungkin teman-teman sudah melihat ini adalah batik yang ramah lingkungan. Jadi tadi memakai untuk yang pencelupan dan segala macam itu tidak pakai kimia, tapi pakai tadi gergaji pohon mahoni dan sebagainya. Nah, ternyata kan kalau dikombinasi kemudian di motifnya itu mau di ada kreasi-kreasi ini kan sekarang bagus sekali. Memang kita kan memang harus juga melestarikan batik yang kuno. Tapi kan kalau untuk perkembangan sekarang anak-anak biar bisa memakai batik itu kan harus ada modifikasi-modifikasi, tetapi tidak melanggar pakem gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.